Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, dan kita sudah tersambung bersama dengan Gema Guyardi. Beliau adalah Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Halo, selamat pagi Pak Gema. Selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa. Luar biasa juga, seiring dengan indeks harga saham gabungan kemarin itu ya. Kita lihat reboundnya cukup kencang sekali begitu. Lebih kepada karena akhirnya investor maupun traders menerima kondisi siapapun yang akan menjadi pemenang dari Pilpres di Amerika Serikat, dan juga apakah menerima bahwa hasil rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kita akhirnya positif begitu masuk dalam resesi ekonomi, Pak Gema. Oke, selamat pagi pemirsa, saya Gema dari Astronaci. Kalau kita perhatikan ini yang kita sebut dengan anomali positif ya. Kalau Anda perhatikan tanggal 4 November, indeks kita tiba-tiba ditutup melemah tiba-tiba saja, dan tidak ada alasan untuk menutup lemah seperti itu kalau pada akhirnya tanggal 5 dibalas dengan menguat. Okay. Dan ketika pada saat bersamaan dirilis bahwa kita masuk resesi. Nah, market memang memiliki sudut pandang yang berbeda, di mana minus 3,49 di PDB kita itu ternyata kan membuat Indonesia masuk ke resesi karena dua kali berturut-turut minus. Betul. Ya. Nah, tapi mereka melihatnya kalau dulu minus 5, sekarang minus 3,5 gitu. Jadi ibaratnya kayak ada recovery. Nah, betul. Itu satu yang menjadi positive side. Terus kemudian ini masih lanjutan daripada omnibus law yang memang sangat strategik sekali. Pemerintah sudah dengan benar untuk mengambil satu keputusan membuat undang-undang omnibus law ini. Karena Indonesia ini akan sangat rentan sekali kalau nantinya kita ada capital outflow. Dan salah satu strategi lainnya yang bisa menahan capital outflow keluar dari investasi untuk tidak keluar daripada Indonesia adalah adanya stimulus daripada tax corporate ya, yang ada nilainya 695 triliun itu. Di mana tahun 2008 sudah terbukti bahwa itu bisa menahan dan tidak membuat Indonesia itu masuk di global financial crisis waktu itu. Okay. Dan kali ini dengan adanya 665 triliun atau equal dengan 4,4% daripada GDP kita, itu membuat investor asing atau orang-orang yang ingin investasi ketika Indonesia itu bergairah kembali. Ini yang menyebabkan emiten emiten pada bagus ya. Dan memang strateginya Indonesia harus menjaga iklim investasi agar semua orang itu tetap mau taruh uangnya di negara kita. Dan ini saya rasa secara makro yang membuat market kita kuat. Oke, tapi lebih kepada sentimen dari dalam negeri kah atau global begitu kaitannya membuat indeks kita terus menghijau, Pak? Karena beberapa kali pada saat kita menembus 5.200 kan juga menjadi level yang rawan profit taking nih untuk pergerakan indeks. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini, kalau kita cermati, asing juga justru membukukan aksi beli emas Gema. Berarti melihat bahwa market Indonesia juga akan cenderung positif. Tadi yang seperti Anda katakan, memang kita dalam dua kali kuartal secara berturut-turut tumbuh negatif. Tapi ada perbaikan dari sisi pertumbuhan ekonominya meskipun dari teritorinya masih di rentang-rentang yang negatif begitu. Betul, jadi kalau kita lihat dari siklus Astronaci ya, saya sampaikan. Yang pertama, studi daripada Astronaci Research, kita melihat bahwa dalam perjalanan US election, itu akan membuat Dow Jones bullish selama 3 minggu setelah election. Okay. Itu akan secara market relationship akan membuat regional naik dan Indonesia akan naik. Yang kedua, Indonesia cukup latah untuk mengikuti negara-negara yang lain di mana saat ini mereka memiliki asumsi bahwa Joe Biden akan menang. Which is perlu saya sampaikan, kalau mengikuti tentang cycle historical urutan daripada jatah presidensial, harusnya Trump yang menang. Tapi kalau seandainya kali ini market berkata lain, bursa presiden berkata lain ya, empunya United States maunya Joe Biden yang menang. Nah, ini akan menjadi satu pertanyaan juga, karena akan ada perubahan geopolitik yang besar-besaran sebelum waktunya. Nah, tapi at the end of the day, kalau marketnya merespon positif, maka akan naik. Dan Astronaci melihat, yang poin ketiga, di Desember Sun in Capricorn, cycle itu secara historical dari awal indeks bisa toko, dari awal bola tahun 80-an itu, 80% menyebabkan bullish, dan kita tetap maintain 5.870 itu sebagai target price IHSG pada akhirnya. Mungkin bisa dicapai tahun depan, dan tahun ini target kita untuk IHSG kira-kira di 5.600. 5.600 berarti cukup menarik kalau kita cermati untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Ya, tapi seberapa kuat juga nih kalau kita lihat bahwa tekanan yang sempat terjadi sebelumnya saat-saat menyentuh level 5.200 ini, akankah terjadi aksi profit taking, Mas Gema? Itu yang menjadi kekhawatiran berikutnya begitu, atau sentimen yang justru lebih kuat yang membuat indeks akan melaju lebih kencang lagi? Tanggal 6 atau tanggal 9 itu sudah kita upload sebagai resisten yang perlu diperhatikan ya. Okay. Jadi tanggal 9
itu hari Senin, hari ini kan tanggal 6 ya, berarti either hari ini atau tanggal 9, di tanggal 9 ada Venus-Mars opposition, terus kemudian tanggal 10-nya Trans-Neptune cycle ini akan menyebabkan pembentukan resisten baru. Ya, Anda bisa cek untuk sebelum-sebelumnya buat okay. pemeriksaan di rumah, bahwa cycle tersebut memiliki harmoni untuk menahan indeks, maksudnya membuat turning point, dan kita lihat penutup kenaikan hari ini, indeks itu sedang menutup gap di 5.230 yang kemarin sudah ditutup, yeah. jadi kalau dia nanti akan terkoreksi, ya bisa aja dia drop di 5.170 dan seterusnya, ini yang menjadi perhatian, tapi at the end long run-nya waktu untuk indeks kita bisa bullish itu nanti mulai kurang lebih setelah Thanksgiving ke atas. Sekarang ini bisa aja dia terkonsolidasi masih. Oke, itu dia potensi masih ada peluang konsolidasi dulu ya setelah naik cukup kencang. Ya, begitu, dan support konsolidasinya di 5.058. 5.058. Oke, kita akan sampaikan dulu ada beberapa emiten update yang mungkin bisa menjadi pilihan investor maupun traders ya untuk menyikapi ya. Perdagangan menjelang weekend ini, Mas Kemah. Baik, pemirsa, ya. Kita akan sampaikan beberapa emiten update. Yang pertama bisa Anda cermati dan saksikan di layar televisi Anda, ada Telkom yang membukukan laba bersih pada 9 bulan di sepanjang tahun ini mencapai 16,67 triliun rupiah. Kemudian ada Semen Indonesia, SMGR, yang membukukan laba bersih 9 bulan pertama tahun ini sekitar 1,54 triliun rupiah. Selanjutnya dari sektor perbankan, Bank BTN menargetkan KPR 1,5 juta masyarakat hingga tahun 2025 mendatang. Dan selanjutnya ada PT Inti Keramik Alam Sri Industri TBK atau IKAI yang memimpin penguatan sebesar 18% di level 59 pada penutupan Kamis 5 November mendatang. Ya, kita akan lihat salah satu emiten yaitu SMGR. Pada penutupan kemarin naik 9,04%. Data-datanya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda di level 9.950 dengan kinerja year to date masih positif 17%. Dan net profit 9 bulan pertama tahun ini 1,5 triliun rupiah atau naik atau sekitar 19% year on year secara tahunan ya tumbuhnya. Kemudian PE ratio 28,7 kali, market cap-nya mencapai 59 triliun rupiah. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Gema Guyardi. Ya, Mas Gema, ini Telkom, laba bersihnya 16,67 triliun rupiah. Analisis Anda bagaimana? Apakah cukup menarik di tengah pandemi, kemudian juga pemanfaatan layanan data yang semakin meningkat di masyarakat? Ini akankah jadi trigger Telkom akan membukukan kinerja yang positif ke depannya? Ya, supposedly Telkom dapat angin ya, karena okay. teknologi semua orang pakai data dan seterusnya. Cuma saya memang pribadi kurang suka dengan cara main Telkom yang hanya menjadi sub defensif selama hidupnya itu. Okay. Jadi sub defensif ini artinya ya walaupun indeks naik dia akan menjadi penghambat atau balancer ya, saham balancer lebih tepatnya. Tapi kalau kali ini kita melihat dengan ada performa seperti itu, dia mulai kembali kepada area wajarnya, paling mentok-mentok nanti ke 3.000. Jadi kalau menjadi pilihan untuk trading pendek ketika dia naik di atas 2.800 dan mampu bermain di atas itu, maka target price berikutnya di 3.000 sampai 3.200. Ini hanya untuk short term pendek karena memang saham ini adalah saham balancer, saya kurang merekomendasikan. Cuma bagi pemain Telkom yang memang hidupnya senang dengan karakter Telkom, ini bisa menjadi satu pilihan. Ada double bottom di Telkom yang bisa membuat dia kembali ke 3.200. Baik, 3.200 ya level potensial upset yang bisa dicapai untuk pergerakan dari PT Telekomunikasi Indonesia. Berikutnya SMGR, bagaimana juga ini dengan kondisi infrastruktur yang juga terus digejot sebenarnya meskipun di tengah pandemi, apakah ini menguntungkan SMGR karena kita lihat laba bersihnya 1,54 triliun yang sudah dicapai dalam 9 bulan terakhir ini. Ya, Semen Gresik, Semen Indonesia kali ini keluar dari bisnya, target pricing bisa di kurang lebih 11.500. Oke. Itu target. 11.500. Lumayan. Ya, 11.500 itu lumayan untuk bisa kita tradingkan. Oke, itu dia untuk SMGR. Berikutnya ada BBTN yang juga menargetkan KPR 1,5 juta. Mungkin ini buat masyarakat sampai dengan tahun 2025 mendatang. Bagaimana Anda melihat dari Bank BTN dibandingkan mungkin perbankan big caps lainnya kah? Ya, BBTN masih di dalam tren bullish. Jadi kalau memang sektornya perbankannya naik, harusnya dia juga akan naik. Target price-nya di 1.620-an ya untuk saham ini.
Baik, 1620-an. Bagaimana dengan posisi-posisi current price untuk Telkom, SMGR, dan juga BPTN pada saat opening market nanti? Apakah kita bisa mengambil posisi beli atau masih wait and see dulu? Kita lihat harga kalau, ada di bawah, Telkom, baru beli. Ya. Telkom menurut saya harus tunggu satu siklus berikutnya, karena ini baru technical rebound. Oke. Okay. Nanti kalau pada saat Anda beli ketika breakout daripada 2800, itu masuknya masih spekulatif. Baik. Spekulatif baik saja. Kalau memang benar-benar, oke, saya mau mencoba masuk spekulatif. Kenapa disebut spekulatif? Karena dia belum murni keluar dari bearishnya, hanya awal mula daripada keluar bearish. Ya, Anda bisa masuk di 2800. Oke, peluangnya sampai dengan 2800 dan 3200 ya, kalau kita cermati ya, range pergerakan dari Telkom. Oke. Okay. 3200 target. Baik. Untuk semen Indonesia, samakah strateginya atau berbeda? Semen Indonesia, dengan kondisi seperti ini, Anda bisa beli di harga open. Oh, di harga open ya? Ya. Baik. Peluang 11.500-an itu rentangnya berapa lama? Apakah short-term trading atau bisa masuk medium? Medium ya. Kalau menurut saya ini target 10 mingguan. Yeah. Oke. Okay. Baik, itu dia untuk SMGR. Kemudian BBTN juga peluangnya masih bullish ya. Berarti pun pada short opening kita bisa mengambil posisi beli. Iya, betul. Baik, itu dia beberapa saham yang sudah kita bahas terkait dengan emiten update. Mas Kimba, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas hal-hal yang menarik lainnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Gema Guyardi melalui line Zoom. Dan langsung saja kita akan membahas ini. Pemerintah sudah menyebutkan the worst is over, begitu, dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mas Gema, bagaimana Anda melihat memang pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun masuk ke dalam jurang resesi tapi terus struggle, begitu, terus berupaya untuk mengangkat laju perekonomian kita, terus bergerak dengan beragam program-program stimulus yang sudah diberikan baik dunia usaha maupun individu masyarakat Indonesia, Mas Gema? Ya, kalau kita bicara the worst is over, sebenarnya ada benernya. The worst itu kan berarti kata kuncinya adalah yang terburuk. Tetapi bukan berarti yang buruk itu udah berlalu. Kita masih ada 2021, kondisi virus ini yang belum jelas, dan gosipnya, katanya, ini katanya ya, masih belum tentu benar. Okay. Kita melihat di tahun depan tuh masih ada orang yang punya rencana big plan, itu akan ada another new viruses yang akan masuk di menyusul daripada COVID-19 ini. Wow. Jadi ketidakpastian itu masih akan mewarnai di tahun depan. Okay. Dan recovery daripada kehancuran COVID. Kemarin kalau kita lihat sekarang Indonesia memang getting better ya dengan -349. Tetapi bukan berarti ekonomi sudah kembali pulih, consumer spendingnya harus di-fill. Betul. Iya, menurut saya kalau the worst sudah lewat itu benar, tapi bukan berarti masyarakat bisa santai-santai. Dan dukunglah itu omnibus law, terus kemudian dengan adanya corporate tax cut itu membuat environment daripada investment akan baik, dan itu yang akan recovery pertumbuhan ekonomi kita nantinya. Oke, okay, tapi kalau kita lihat dari sisi pasar modal, kita ini yang paling atraktif kalau kita lihat dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Dan terbukti dalam beberapa pekan terakhir ini juga masih melaju positif ya, apalagi meskipun adanya corona, tapi yang paling aktif dan ramai menjadi nilai transaksi yang cukup besar memang ada di pasar modal. Bagaimana Anda melihat dari paling tidak proyeksi untuk pasar modal Indonesia ke depan di tengah pandemi dan juga adanya perbaikan dari sisi pertumbuhan ekonomi? Kalau untuk Southeast Asia, pasar saham Indonesia the best. Oke. Okay. Itu tidak bisa dipungkiri dari jenis sahamnya, sektor bisnisnya. Kalau Anda melihat Malaysia, Anda lihat Singapura, mereka cuma ngandalin teknologi, terus kemudian mungkin glove industri, bankingnya, yang lainnya harusnya tidak sebaik kita. Jadi Indonesia memiliki satu advantage di mana pasar modalnya diisi dengan emiten-emiten yang memiliki sektor yang cukup baik. Baik. Dan ini akan menarik untuk foreign investment di capital marketnya. Makanya jangan terlalu banyak demo, jangan terlalu banyak bertingkah yang aneh-aneh, supaya negara kita bisa terus growing di tengah pandemi. Baik, kita lihat pre-opening indeks masih menghijau, naik sekitar 0,3% di 5276. Anda melihat menjelang weekend yang biasanya rawan profit taking, akankah itu menjadi hal yang tidak mempengaruhi pergerakan dari indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini, Mas Kemal? Ya, kalau saya lihat dari time cycle-nya, either 6 atau 9. Jadi kalau 6-nya masih menguat, ya Anda waspada di tanggal 9. Bersiap take profit untuk saham-saham big caps atau market mover juga yang sudah terkena area resistance, ya. Bukan berarti pagi Anda harus keluar. Tapi udah mulai raise awareness gitu bahwa, di tanggal-tanggal tersebut sudah mulai untuk bersiap-siap kita exit
dari market misalnya. Itu bisa digunakan konsep itu. Oke, nah berarti kalau kita lihat dari sisi strategi investasi nih, menyikapi kondisi market yang sedang bullish seperti ini, bagaimana langkah yang tepat, apakah kita langsung saja mengambil posisi beli atau cicil beli saja sudah mulai bisa dilakukan Mas Gam? Mengingat kalau pada saat indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan, kalau kita cermati ke belakang begitu kan, beberapa kali juga langsung terkena tekanan yang cukup dalam juga untuk pergerakan indeksnya sendiri Mas Gam. Ya, strateginya agak khusus, kita akan beli saham-saham yang break daripada konsolidasi, contohnya seperti Cepin, terus kemudian Semen Gresik, itu bisa dipakai. Okay. Dan second liner itu bisa dipertimbangkan. Jadi hari ini saya akan bawakan paketan saham-saham second liner yang buat Anda trading pendek, itu bisa dipakai. Oh ya, dan kalau kita lihat pola tradingnya nih, bagaimana? Apakah hit and run saja lebih baik atau sudah mulai menjadi investasi jangka menengah panjang? Ya, untuk jangka menengah panjang kita tetap lihat ya. Nah, bulan November ini harusnya kalau ada kesempatan buy and weakness Anda bisa masuk. Okay. Dan untuk memang tahan jangka panjangnya mungkin kali ini kita batasin sampai bulan April 2021. Oke. Okay. Jangka panjangnya hanya sampai April tahun depan begitu ya? Ya, April tahun depan dulu saya rasa pada saat itu profitnya juga sudah lumayan untuk diambil. Baik Mas Gumar, kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market hari ini ya. Menjelang weekend, indeks harga saham gabungan pemirsa masih berada di teritori positif, menghijau di level 5.293,015, menguat sekitar 0,62%. Dari jumlah saham yang mengalami penguatan hari ini cukup banyak, 184 berbanding 29 yang mengalami tekanan jual, sementara yang tidak berubah ataupun stagnan sekitar 126 saham. Lagi-lagi kalau kita cermati, asing sudah mulai banyak yang melakukan cicil beli ataupun melakukan aksi beli untuk perdagangan hari ini. Dan menyikapi dengan pergerakan investor asing, Mas Gema, bagaimana Anda melihat? Apakah memang dengan mulai masuknya mereka secara perlahan-lahan mengindikasikan bahwa bullish dari pergerakan indeks ini akan berlangsung cukup lama? Iya, kalau mereka udah mulai masuk, dan pada saat mereka masuk itu sebenarnya udah mirip dengan cycle, sun and moon cycle daripada Astronaci, selalu kita percayai itu berulang. Di mana mereka ini yang akan nge-drive nanti indeks setelah Thanksgiving sampai Samin Capricorn di tanggal 21 itu untuk terus 21 Desember untuk terus naik. Mereka udah masuk, mereka tahu bahwa saham kita under value dan kita cukup kuat, terus kemudian ada recovery daripada GDP, itu menjadi satu momen penting. Dan kemudian yang kuncinya adalah 11 elemen daripada Omnibus Law. Itu kuncinya. Itu dia ya, yang menjadi salah satu peluang bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan pasar modal secara umum begitu akan terus bertahan di teritori positif. Betul, kalau pemerintah telat kemarin tidak melakukan pengesahan Omnibus Law secara tiba-tiba, hancur negara kita kemarin itu. Karena sudah ada ancaman bahwa ada capital outflow, rencananya demikian yang saya dengar. Sehingga mereka cepat-cepat untuk mengesahkan, ya kalian mau demo-demo aja nggak masalah, yang penting negara ini selamat gitu. Baik, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya adalah saham-saham yang Anda jagokan nih Mas Gema untuk masyarakat investor maupun traders. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Gema Guyardi, Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Iya, Mas Gema, di segmen ini mungkin bisa Anda sampaikan beberapa saham yang Anda bisa rekomendasikan untuk investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini yang masih terus bertahan di zona positif. Silakan, apa saja? Kita lihat ada MDKA. Bullish trend, target price-nya 2265 ya, area beli 1950, terus kemudian INTP, saya belum lihat nih harga sekarang, saya lagi baca catatan. INTP adalah target price-nya 13875. Kemudian BRI Syariah 1700 TP-nya, BRPT TP-nya 1100, BBNI 5250. Yang big caps yang harus Anda catat ada 4. Ya, kalau tadi adalah second liner atau third liner, sekarang yang big cap kita bicara itu ada Bank BCA target price 32.000, BRI target price panjang 4.500, target price pendeknya itu ada di 3.900. Kemudian Astra Internasional, kita punya juga Astra Internasional, terus sama satunya lagi Cepin. Oke, Cepin itu targetnya big caps-nya, ya?
Ya, CPIN 6.500 targetnya. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama kita lihat tadi beberapa second liner ya. Ada MDK, INTP, kemudian BRIS dan juga BRPT. Mas Gema, MDK, kenapa MDK? Lebih kepada karena teknikal saja kah bahwa penguatan dari level 1.790 yang menjadi level supportnya akan naik hingga 2.265 untuk resisten dari MDK? Ini MDK itu punya korelasi dengan harga gold. Entah kenapa saya melihatnya seperti itu. Perjalanannya mirip-mirip dan gold kemarin naik, ini akan digerek naik juga. Terus secara teknikal dia juga bergerak di dalam kondisi bull, ya. Harganya terus membuat bullish participation cycle-nya di markup harganya, maka targetnya kita bisa asumsikan di 2.200-an itu. Baik, MDK atau Merdeka Copper Gold kita lihat memang hari ini masih menguat sekitaran 0,77% di 19.55 begitu Mas Gema. Apakah level saat ini pun masih menjadi peluang entry untuk mencapai level 2265 tadi? Dan ini kalau kita lihat rentang waktunya lebih kepada untuk short term trading saja atau bagaimana? Ini mid ya, short mid lah, kurang lebih sekitar 6 mingguan. Oh, sampai 6 mingguan ya? Selama dia tidak turun di bawah 18.50 itu cukup aman untuk kita beli. Baik, itu dia untuk MDKA peluangnya sampai dengan 2265 untuk jangka pendek hingga menengah panjang begitu ya untuk pergerakan dari Merdeka Copper Gold. Baik, berikutnya bagaimana Anda melihat pergerakan dari INTP? Kalau tadi sudah kita bahas SMGR, apakah INTP juga memiliki korelasi yang cukup kuat begitu untuk pergerakan yang lebih positif juga? Ya, INTP bagus, dia baru masuk di dalam bullish trend baru, target price-nya cukup tinggi di atas. Ya, ini bisa dibeli ya. Baik, INTP sendiri kalau secara teknikal lebih menuju kemana pergerakannya? Kalau kita lihat kan hari ini sedang turun nih justru minus 1,2%. Mas Gema, apakah justru ini menjadi peluang untuk mengambil posisi beli dari pergerakan Indosemen Tunggal Prakarsa? Selama dia tidak di bawah 11.820, kita bersiap-siap ya. Pada saat dia tembus 12.500, itu kita masuk. Oke, itu dia pergerakan dari INTP. Dan selanjutnya yang Anda rekomendasikan tadi BRIS. BRIS sempat mencuri perhatian begitu ya dengan adanya merger, kemudian kenaikannya juga luar biasa. Kak, Anda melihat ini peluangnya masih akan terus berlanjut dan bagaimana dengan peluang setelah mergernya, Mas Gema? Nah, peluang setelah merger saya belum bisa perkirakan, tetapi kalau lihat dari pergerakannya sekarang ini harusnya bisa running lagi lebih tinggi ya. Oke, 1.700 tadi Anda sudah memasang target untuk resisten. Ya, betul. 1.700 terlebih dahulu. Baik. Current price masih boleh kita masuk untuk BRIS? Bisa. Current price bisa masuk. Nggak masalah. Oke. Sama, kita ini bicara mengenai short term trading atau bisa juga ke medium? Short to medium. Short to medium. Kurang lebih sekitar 6 minggu ya. Untuk baik. Ini. Itu dia untuk BRIS. Selanjutnya ada BRPT juga ini yang sudah cukup lama. Bagaimana tiba-tiba Anda masuk ke 865 rentangnya sampai dengan 1.100 BRPT? Oke, 865 sampai 1.100 ini saham lagi rebound dengan jumlah yang besar. Oke. Maka angka 1.100 itu merupakan resisten panjangnya dia, sehingga kita lihat kalau kita menikmati rebound yang seperti ini 1.100 targetnya, namun pada saat harga itu gagal dan dia turun di bawah 870 Anda bisa keluar. Oke, 870 ya. Memang kalau kita lihat dari day range-nya hari ini terendah di 915, berarti level saat ini yang sedang turun 1,08%. Tetap masih ada peluang ya, jangan sampai tembus di 875 tadi ya. Iya, masih ada peluang. Oke, itu dia untuk BRPT. Nah, bicara mengenai saham-saham big caps. Kalau melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan pada saat mengalami penguatan tajam seperti saat ini, memang yang diburu adalah saham-saham lapis pertama atau big caps begitu. Tapi Anda jagokan masih dari perbankan, BBCA dan Bank BRI. Mas Genem, Mas Gema, silakan analisisnya seperti apa untuk BCA? Saham banking masih bagus, terutama big boys-nya seperti BCA itu dia baru meledak dari konsolidasinya. Dia akan mencoba mengejar harga-harga di bulan Agustus di 32.000-an. Karena memang stabilnya, fair value-nya diperdagangkan di 34.000 sampai 32.000. Mungkin di atas 32.000 Anda bisa melakukan profit taking. Terus kemudian untuk saham BBRI, itu masih banyak hutang-hutang di atas yang harus dia tutup. Sehingga kolektif untuk BBRI itu memiliki satu kenikmatan tersendiri. Anda bisa lihat nanti di 3.800 target size, kemudian di 4.200, dan pada akhirnya di 4.450. Baik, itu dia untuk Bank BCA. Berikutnya Anda sarankan juga Bank BRI. Tadi BRI sudah kita ulas. Ya. Sekarang dari BRI. Yang saya barusan cerita BRI itu. Oh, tadi BRI. Oke. Okay. Ya. Kalau untuk BCA-nya sendiri pun masih oke ya berarti ya kalau kita mengambil posisi beli ya? 32.000 targetnya. 32.000, oke. Okay. Ya. Untuk BRI ada cerita apa ini kalau kita lihat Bank BRI?
BRI-nya, BRI tetap LIPI ya, karena memang ini saham-saham yang mendukung UMKM, terus dari cycle-nya sejak Maret sampai sekarang itu sudah selesai dia turunnya, dan itu dia akan mengejar target-target di 4.500. Oke, itu dia untuk Bank BRI. Jadi memang big caps perbankan masih bisa menjadi andalan untuk investasi. Jangkanya panjangkah atau kita bisa tradingkan? Jangkanya ini kita bisa buy, hold terus. Jadi buy on weakness terus. Buy on weakness, berarti kita cicil beli saja begitu. Pada saat pelemahan, kita masuk begitu. Iya, betul. Oh, baik, itu dia untuk sektor perbankan. Nah, yang menarik Astra Internasional, di tengah pandemi kan kita tahu sektor otomotif ini mengalami tekanan jual yang cukup dalam begitu. Bahkan hampir ada beberapa produsen otomotif di Indonesia juga harus melakukan penghentian produksinya. Dan Anda melihat bagaimana dengan Astra sendiri? Astra Internasional unik juga, saya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba bisa naik. Walaupun memang orang juga ini ya, nggak beli mobil baru. Iya, betul. Tapi kita lihat mungkin salah satunya karena adanya confidence bahwa market itu sebenarnya sudah selesai. Dan kita lihat di Indonesia sendiri orang kayaknya udah lupa kalau kita lagi pandemi gitu. Kalau nggak pakai masker aja mungkin orang udah pikir pandemi udah berlalu. Okay. Jadi ya seperti kita selalu katakan, kita percaya bahwa Indonesia itu banyak orang kaya gitu. Dan mereka itu sudah tidak tersentuh dengan yang namanya hal-hal seperti pandemi seperti ini, udah terlalu sangat kaya, sehingga ini yang menyebabkan saham-saham konglomerasi kayak Astra ini ya terus akan berkembang. Begitu pandemi selesai, ya dia akan kembali recovery ke nilai sebelumnya lah ya, di level 6.200 kurang lebih segitu. Baik, tapi kalau kita cermati dengan pergerakan Astra Internasional, seberapa menarik juga Anda rekomendasikan? Hari ini naik 1,36% di 5575, dan kalau kita cermati untuk pergerakan indeks harga saham gabungannya pun sudah mulai terkena aksi profit taking ini, Mas Gibran, turun 0,06%. Hal yang wajar saja karena sudah naik kencang atau bagaimana? Ya wajar sih, ini masih kecil ya profit takingnya. Kita tinggal perhatikan nanti tanggal 9 ya, biasanya profit taking besarnya itu di cycle berikutnya tanggal 9 itu nanti mulai. Oh, berarti next week ini kita akan cermati sejauh mana ini akan menjadi level konfirmasi untuk penguatan indeks harga saham gabungan, Mas. Oke. Kita mesti lihat dan makanya jangan biasakan waktu hijau-hijau gini masuk ke pasar, karena di Astrology sendiri kita di Club Academy belinya tuh untuk klien-klien kita belinya ketika merah-merah. Jadi sekarang mereka rata-rata udah 8-12% untungnya kita dual gitu. Itu dia. Tapi kalau hijau-hijau gini kita baru masuk kan nanti resiko. Oke, berarti dengan beberapa saham yang sudah Anda rekomendasikan tadi, apakah memang akhirnya menjadi tepat apabila indeks harga saham gabungan sudah mulai terkena aksi profit taking seperti hari ini? Iya, betul. Jadi pada saat yang saham yang second liner tadi itu saham-saham yang tidak terlalu berdampak kena ini ya, kena apa, ESG gitu. Jadi ya Anda bisa melakukan pembelian aja pada saat nanti. Untuk yang second liner ya dia harusnya bertahan karena dia tidak terkorelasi langsung dengan ESG gitu. Baik, tapi Anda melihat bagaimana dengan tekanan jual yang sudah mulai terjadi dari pergerakan indeks harga saham gabungan? Akankah ini akan berlangsung paling tidak sampai dengan sesi satu berakhir, kemudian nanti ada pembalikan arah di sesi kedua, atau di sepanjang perdagangan hari ini akan sangat fluktuatif sekali dari pergerakan IHSG? Prediksi saya sih untuk perdagangan hari ini plus minus 1% atas bawah, nggak akan lebih dari itu. Oke, baik, itu dia untuk beberapa saham yang juga Anda rekomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, justru menjadi peluang ya kita melakukan aksi beli dengan the best entry yang sudah disarankan. Oke, tadi ada sektor perbankan, BBCA, BBRI, kemudian Astra Internasional. Big caps lainnya mungkin ada yang bisa Anda rekomendasikan di tengah pergerakan indeks yang sedang terkoreksi saat ini? Sementara saya lihat itu ya, tapi kita juga perlu melihat Kalbe Farma, itu nampaknya juga menarik. Kalbe Farma di tengah pandemi kemudian adanya program vaksin COVID-19 yang juga masih menunggu. Ini pun sudah ada yang siap untuk dipasarkan ataupun siap diberikan kepada masyarakat. Tapi kan masih menunggu rekomendasi dari BPOM yang sangat hati-hati apabila ini segera dirilis. Betul, dan ini trennya memang saya tweet. Tapi untuk yang pecinta saham-saham farmasi bisa lihat bahwa Kalbe Farma itu ada peluang kembali ke 1.600. 1.600 untuk KLBF? Ya, jadi ada rezeki lah buat orang yang di atas tuh ada harapan dia kembali ke sana. Oke, sekarang stagnan saja di level 1.500-an, jadi di hold saja kalau sudah punya, nggak usah ikut-ikutan lepas. Sementara kita hold dulu. Oke. Ya. 1.700 itu berapa lama sih yang dibutuhkan, Mas Kema? Apakah jangka panjang tahun depan begitu apabila memang sudah disetujui? Kita perhatikan dari cycle-nya, ini kurang lebih nanti di minggu ketiga November ya. Kalau range pergerakannya semua sesuai yang diharapkan minggu ketiga November, dia balik dan saat lagi nanti di 1.600.
Oke, berarti ada peluang ke 1.700, kemudian saya tulis agak turun sedikit ke level 1.600 ya, untuk perdagangan ya dari Kalpe Farma sendiri. Oke, bagaimana dengan sektor komoditas? Begitu, ada beberapa analis yang juga merekomendasikan dengan adanya perbaikan harga komoditas, baik itu CPO maupun pertambangan batu bara. Apakah ini menjadi peluang juga untuk mengambil posisi kita menjadi bagian dari portofolio investor? Atau Anda saya melihat belum? Batu bara menarik, ada ITMG itu yang juga terkonsolidasi, siap-siap aja ketika dia break, ITMG. Anda bisa masuk. PTBA juga demikian. ITMG dan PTBA bisa menjadi ya pilihan, karena mungkin sudah ada beberapa yang masuk ya dari beberapa hari sebelumnya, karena dalam pergerakan satu pekan ini oke lah kita bergerak di level atas, tapi kan kecenderungannya bergerak sideways begitu, baru hari ini saja ya, ada lonjakan naik. Makanya kayak misalnya ITMG ya, itu kita jagain tembus 8.500, kita tabrak aja di situ. Oh, 8.450 level tertinggi hari ini, apakah nunggu kita breakout dulu 8.500 baru mengambil posisi belinya? Harus tutup di atas 8.500. Oke, jadi kalau yang sudah punya di hold dulu, nanti setelah berada di level 8.500 baru kita hajar kanan lagi. Betul. Oke, peluangnya yang ditanyakan berikutnya, seberapa jauh potensial upside yang bisa ditembus untuk ITMG? Kalau misalnya kita lihat peluang target atasnya itu di 9.300. 9.300 dari 8.400 ini menarik. Betul. Oke, itu dia untuk ITMG. Dan bagaimana sektor pertambangan batu bara lainnya? Adakah ada Adaro begitu juga, apakah masih oke untuk kita rekomendasikan atau tidak? Kalau kita lihat Adaro ini juga masuk di dalam satu konsolidasi. Dan saat ini Adaro itu berada di harga bottom daripada sideways-nya. Jadi itu menarik juga, begitu dia break dari 1.150 itu tutup di atas 1.150, itu bisa menjadi satu peluang untuk kita masuk. Ya, sekarang di 1.140 berarti menjadi peluang dong. Iya, tapi dia harus benar-benar tutup di atasnya ya. Jadi sekarang tutup di atas 1.150, itu berarti harga memang mau dijual di atas. Oh, sekarang sedang turun dulu soalnya di 1.135 nih untuk pergerakan dari Adaro. Baik, betul. Jadi biarin aja, biarin dulu sampai dulu nanti ya tutup di atas. Ya. Oke, CPO bagaimana? Kalau CPO saya belum melihat ada hal yang menarik di CPO, saya lebih cenderung ke batu bara, tapi LTIP dan AALI ini juga masuk di dalam sideways kecil yang anytime bisa meledak juga. Oh ya, karena sideways-nya sudah cukup lama, bisa dikatakan? Sideways cukup lama, pergerakannya pendek, berarti itu ada proses akumulasi di sana. Oh, berarti ya tinggal menunggu saja ada potensi ataupun ada kira-kira batasan akan ada penguatan atau rebound dari pergerakan AALI maupun LTIP, disitulah kita mengambil posisi belinya. Betul. Betul. Baik, itu dia untuk AALI dan LSIP. Dan menyikapi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang juga masih tertekan ini, Mas Gema, bagaimana Anda melihat pergerakannya untuk pekan depan? Ini kita akan mencoba proyeksikan pergerakan indeks harga saham gabungan, karena Anda katakan tanggal 9 ini menjadi hari ataupun tanggal yang menentukan untuk next akan bergerak kemana untuk pergerakan IHSG. Ya, jadi pada saat kita lihat indeks itu terjadi peak misalnya nanti di tanggal 9, maka itu akan mulai proses konsolidasi baru atau koreksi baru. Nah, dari sana Anda mesti siap-siap, profit taking, terus kemudian buy on weakness lagi, jangan lupa. Itu dia strateginya pada saat indeks sedang mengalami tekanan, justru di situ adalah peluang terbuka untuk kita mengambil posisi beli ya. Karena indeks kita keluar dari bearish, itu yang harus menjadi catatan. Oke, bagaimana dengan data-data ekonomi juga yang sudah dirilis semuanya begitu? Berarti kan memang tinggal bagaimana mereka memprice in yang sebelumnya juga sudah dinyatakan bahwa kita memang akan masuk dalam resesi, kemudian Joe Biden yang peluangnya juga saat ini masih berada di atas, sementara Trump ini bukan tipe-tipe orang yang pantang menyerah begitu. Mas Gemanda melihat sejauh mana peta kekuatan, kemudian peta dari rilis-rilis data ekonomi Indonesia juga akan mempengaruhi pergerakan market paling tidak sampai di pekan depan. Jadi basically mau Trump ataupun Biden buat Indonesia sama aja, tidak berdampak apapun. Karena keduanya baik. Kalau Trump itu lebih fokus untuk pengembangan ekonomi, kalau Biden lebih fokus untuk penyelesaian COVID. Which is itu sebenarnya ya sama aja gitu ya. Kalau Trump lebih fokus gimana caranya negaranya survive, satu masalah kesehatan, tapi buat Indonesia ya nggak terlalu banyak pengaruh. Yang penting Indonesia sekarang yang paling krusial adalah
bagaimana masyarakatnya bisa diatur, masyarakatnya bisa produktif, sehingga orang percaya menaruh uang di negara kita. Itu dia. Tapi kalau kita lihat dengan investor asing pun yang sudah mulai masuk, berarti Anda melihat sebenarnya kans untuk Indonesia melaju lebih kencang lagi sangat terbuka lebar. Oh, besar sekali. Besar. Makanya strategi saya sampaikan kembali, Omnibus Law itu strategi yang sangat efektif, dan itulah kunci daripada Indonesia ini bisa tetap positif ketika disebut resesi. Okay. It's a matter of technical recession ya, tapi kenyataannya di dalam resesi kita growing gitu. Nah, investornya sendiri bagaimana harus menyikapi kondisi seperti saat ini? Apakah memang kita yang biasanya menahan uang, cash is the king, misalnya beberapa waktu sebelumnya sudah kita mulai belanjakan saja, investasikan saja begitu di pasar modal? Ya, kalau ini investor retail ya topiknya, Anda bisa tetap mengembangkan uang Anda melalui investment. Kalau Anda tidak terlalu suka di pasar modal, Anda bisa membeli surat obligasi, surat utang negara ya. Betul, itu betul. Bisa jadi satu patokan, karena kan sekarang banyak ORI itu juga diterbitkan. Intinya, jangan bawa uang Anda keluar. Gitu. Jadi biarkan uang Anda tetap di negara ini. Kalau Anda punya uang berkecukupan, spending. Ya, supaya mendorong consumer spending di Indonesia. Karena at the end Anda berkontribusi untuk meningkatkan kebaikan pemulihan ekonomi. Gitu. Jadi jangan uang itu Anda simpan terus lalu menjadi pelit. Ketika market lagi kontraksi, resesi itu terjadi, yang punya banyak duit, yang punya kelebihan, spending, boros sedikit, nggak apa-apa. Tapi mengena, langsung masuk ke UMKM-nya. Sehingga Anda berpartisipasi di dalam pemulihan ekonomi. Betul, yang penting adalah memang menggerakkan roda ekonomi ya, dari sektor bawah kemudian sampai ke atas. Karena akan kita juga yang merasakan dampak positifnya begitu ya, Mas Gema. Baik. Betul. Mas Gema, terima kasih banyak ini atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Sukses untuk Anda dan stay healthy, Mas Gema. Terima kasih.